Lumba MotoGP negara Hafiz Syahrin Abdullah berharap jentera baru dapat memberikan prestasi tunggangan memberangsangkan pada musim baru di litar antarabangsa Sepang SIC. Berada dalam pasukan baru Red Bull KTM Tech 3, beliau menjanjikan aksi terbaik sebagai azam tahun ini. Jentera baru saya memang agak berlainan daripada jentera saya sebelum ni. Memang dibandingkan dengan jentera-jentera lain memang agak berlainan dari segi chassis. Dan saya harap KTM dapat memberi sesuatu di Sepang nanti untuk test nanti. So, jentera ini memang berlainan bagi saya dengan Yamaha, tapi KTM punya kru memang bekerja keras dan bertukar lumus untuk memberi yang terbaik kepada tim dan untuk saya. So, saya harap di Sepang ni saya dapat buat yang terbaik dari segi pre-season testnya. Hafiz ditemui media selepas majlis pelancaran kempen keselamatan jalan raya bersama Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur dan CCM, Dua Farma Biotech Berhad di Ibu Negara. Beliau dilantik sebagai Duta Kempen Keselamatan Balik Kampung Bermotosikal. Kempen tersebut memfokuskan kepada mendidik serta meningkatkan kesedaran kepentingan keselamatan jalan raya di kalangan penunggang motosikal.